Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa'lam fa inna hadzal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin fitni dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, sholat ini dan yang lain. Semoga ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan, senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan juga kepada ahli baitnya, para keluarganya, istri-istrinya dan juga kepada pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih teruskan surat Al-Baqarah ayat ke 67 sampai 71-72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا قالوا ادعوا لنا
matan la syiata fiha qalu al'ana jikta fil haqqi pada rahuha wa makadu yaf'alun wa ilqala Musa liqawmihi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ketika Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Lalu maka mereka menjawab, atattakhidhuna huzwa, hai Musa, apakah kamu akan menjadikan kami-kami itu sebagai bahan guyonan, tidak serius, buat mainan. Qala, maka Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah anakku naminal jahilin, apabila aku ini adalah orang yang bodoh. Sebagian kemarin sudah dijelaskan, ini tafsir dari ayat yang selanjutnya kemarin belum dijelaskan. Qalu la'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu, maka Bani Israel berkata kepada Musa, udu'u lana rabbaka, udu'u rabbaka, mintalah kepada Tuhanmu untukku, mintalah untukku, untuk kami pada Tuhanmu Musa, yubayyin lana, agar Tuhanmu menjelaskan kepada kami mani, sapi yang kayak apa yang disuruh menyembelih. Allah Subhanahu wa taala mensifati Bani Israel atas kasratu su'alihim li rasulihim, banyaknya pertanyaan kepada nabinya. Maka kalau kita merujuk kepada hadis Arba'in ini tentang kerusakan kaum sebelum kalian, kata Rasulullah pesan kepada para sahabatnya, ma amar hukum, apa-apa yang aku perintahkan, faktu masafatu, lakukanlah semampu kalian. Wa manahai hukum fatahu, dan apa-apa yang aku larang, maka tinggalkanlah. Karena innama ahlaka man qoblakum, sesungguhnya kerusakan, hancurnya umat-umat sebelum kalian adalah likas rati su'alihim ala amdiyaihim, karena mereka banyaknya bertanya kepada nabi-nabinya, waktilah kini amdiyaihim, dan menyelisihi pada nabinya. Jadi banyak bertanya, tapi bukan untuk dilakukan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang justru dengan pertanyaan itu menjadikan mereka sulit untuk melakukan sebuah perintah, untuk melakukan sebuah peribadatan. Maka dalam ayat ini Allah mensifati kepada Bani Israel atas banyaknya pertanyaan mereka kepada nabinya. Lihat dalam maqayyaku ala anfusihim doyakallahu alaihi, ketika mereka mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah akan mempersulit pada mereka. Walau anahum dhabahu ayya dhaqaratin kanan lalakwa al-mawqi'anku. Dalam kisah ini, misalnya Bani Israel disuruh menyembelih sapi itu, menyembelih harga yang murah, sapi yang kecil, sapi yang kurang begitu berkualitas utamanya, cukup. Tapi karena dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka menjadi sulit. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa walakinnahu syaddatu fasyaddata alaihi, karena mereka mempersulit diri mereka sendiri, maka kemudian Allah mempersulit kepada mereka. Di antaranya pertanyaan pertama, untuk ulang tahun Bapak Yubayi dan Namahi, mintalah kepada Tuhanmu Musa untuk menjelaskan sapi yang bagaimana,
yang harus kami sembelih. Nah ini sapi itu kan banyak. Ini yang bagaimana? Dalam tafsir ini Imam Ibnu Abbas mengatakan, lau akhadu adna baqara laqtafu biha walakinnahum syaddadu wa syaddada 'alaihi. Kalau sudah diperintah langsung mengambil, menyembelih apa yang diperintahkan, maka sungguh akan cukup. Laqtafu biha. Niscaya mereka akan cukup dengan apa yang mereka sembelih semampunya. Makanya ketika kita diperintahkan, Rasulullah memerintahkan faktu mas tatoktu, lakukanlah semampu kalian. Semakin banyak pertanyaan, nanti semakin mempersulit diri. Maka cukup apa yang diperintahkan, kalau kita mampu, kita lakukan. Ibnu Jurais mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama umiru bi adna baqara walakinnahum lamma syaddadu syaddadallahu alaihim wa aynullahi law annahum lam yastasnu lamma buyinat lahum akhiral abad. Dalam riwayat ini Rasulullah mengatakan mereka itu diperintah untuk menyembelih di adna baqara dengan sapi yang kayak apa saja, seperti apa saja, bahkan sapi yang paling murah pun. Walakinnahum lamma syaddadu syaddadallahu alaihi. Dan ketika mereka mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah mempersulitnya. Wa aynullah, kata Rasulullah, bersumpah demi Allah, lau annahum lam yastasnu, apabila andai kata dari Israel tadi tidak mengatakan wa inna insyaallahu la muhtadun, di akhir pembicaraan itu lama mu'inat lahum akhirul abad, niscaya tidak akan menemukan sapi yang harus disembelih selama-lamanya. Tapi tebusannya dengan ucapan wa inna insyaallahu la muhtadun, ini sebagai sesuatu yang diringankan oleh Allah karena menyebut insyaallah kami dapat petunjuk. Dan dikasih petunjuk walaupun dengan sesuatu yang sangat sulit, membeli sapi yang sangat mahal. Kemudian Nabi Musa berkata ketika Bani Israel mengatakan udhu lana rabbaka yubayyin lana ma hi, maka Musa berkata qul innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la innahu, sesungguhnya Allah yaqulu senantiasa berkata innaha, sesungguhnya sapi yang digendaki adalah baqaratun, sapi la faridun, yang tidak tua, wala bikrun, dan sapi yang tidak muda. Kalau begitu ya jelas sekali ini Allah berfirman bahwa sapi yang harus disembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Ain la kabiratan haramatan wala sabiratan lam yarhaqha al-fahl, sapi bukan sapi yang tua yang sebentar lagi meninggal mati disembelih, dan juga bukan sapi yang kecil yang belum bisa beranak. Jadi yang tidak tua, yang tidak muda. Kalau yang belum punya anak berarti terlalu muda, tapi yang sudah beranak berulang-ulang berarti terlalu tua. Nah, ini malah menjadi sulit carinya, menjadi sulit. Kamaqala Abu Aliyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Aliyah dari sahabat Hasan dan Qatadah, Ibnu Abbas meriwayatkan awalum baina dzalik ay nisfu bainal kabir was-shaghir, di tengah-tengah antara yang tua dan yang kecil. Wa ya aqwa ma yakunu min ad-dawab wal baqar, dan itu adalah hewan atau semacam sapi, kambing yang disebutkan itu umur-umur yang paling bagus gitu. Kalau mungkin di sini saja pijak
terlalu tua, tidak terlalu muda. Jadi ketika di sate mungkin ya enak-enaknya tidak terlalu empuk banget, tapi tidak terlalu alot gitu ya. Jadi sedengan lah, pas bagus-bagusnya. Kalau sekiranya anak orang itu kan sekitar umur 18 sampai 20 tahun gitu ya. Kalau sapi berapa ya? Kalau sapi itu kan minimal 2 tahun untuk korban gitu ya. Mungkin atasnya dikit. Jadi pas umur yang paling bagus-bagusnya. Aqwa mayakun minad dawa wal aqal. Kualitas yang paling bagus di umur itu. Jadi nyarinya sampai sulit. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Insyaallah. An-nisfu al-awan ay an-nisfu allati baina dhalika allati qad walata wa walata walata. Kalau terlalu tua berarti anaknya sapi itu anaknya sudah mempunyai anak. Jadi kalau orang sudah mempunyai cucu itu terlalu tua. Tapi kalau belum punya anak itu terlalu muda. Ya, mungkin sekira kalau manusia apa? Anak satu gitu ya. Nikahnya 20 tahun dan punya anak satu ya itu. Nah kalau sapi ya ya sulit mencarinya jarinya. Masya Allah. Ini yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Bani Israel telah menjelaskan apa menanyakan qul'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Dan dijawab inna hadza faratun la faridun wala fikr. Ya, yang tidak tua dan tidak muda. Kemudian Imam Hasan meriwayatkan yang dimaksud al-baqarah di sini adalah karena baqaratan wahisyatan. Yang dimaksud adalah sapi yang tidak terkekang, sapi yang bagus maksudnya, sapi yang luar biasa. Bahkan Ibnu Abbas dalam satu riwayat yang lain mengatakan man latisa naqlan safra lam yazal fi sururi madama la bisuta. Seolah-olah kulit sapinya itu ketika nanti dibuat sebuah pakaian, baik itu jaket, sepatu atau apa, ketika memakai itu orang selalu akan memandangnya karena takjubnya, saking bagusnya. Masya Allah, sapi yang kayak apa ini ya. Nah, jadi kulit yang berkualitas karena diambil dari sapi yang berkualitas. Maka terusan ayatnya di ayat berikutnya kan ada kata tasurun nadirin, tasurun nadirin yang membuat orang yang melihat itu terpukau, masya Allah, karena saking bagusnya. Awalun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Di antara tengah-tengah antara yang keduanya itu faf'alu ma tu'marun. Maka laksanakanlah hei Bani Israel ma tu'marun, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka masih nanya, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Ya Musa, ya antara muda dan tua saya sudah paham, tapi minta dijelaskan lagi warnanya yang kayak apa. Kemudian dijelaskan qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Ya, bahwa sapinya Allah berfirman yaitu sapi yang kuning, baqaratun safra, sapi yang kuning. Sekarang nyari sapi yang kuning sulit ya, sapi kok kuning kayak apa ya, fagiun launuha, dan sapi tua apa kuning tua, safra kuning, fagiun launuha yang warnanya adalah kuning tua. Kayak emas. Sauda usyadidus sawab. Maksudnya yang mengatakan kuning ke hitam-hitaman. Apa aja warna kok kuning ke hitam-hitaman? Saking kuningnya sehingga agak ke hitam-hitaman. Fa'udawna etakadu tasawwadu min sofratiha. Agak sedikit ke hitam-hitaman karena saking kuningnya. Ada yang berkata sofiatul laun, warnanya bersih cemerlang. Fakulau mengatakan sofun, bersih.
Zakatu tasawwadu min sufratiha. Sofiatul laun, bersih warnanya, kuning kehitam-hitaman, yang seperti emas lah, tasurna biri, sehingga orang yang melihat itu terpukau. Terpukau, Masya Allah, karena saking indah dan bagusnya. Imam Fahal bin Munadir mengatakan tentang tasurna biri, atau kulit, warna kulit sapi yang di sebelah Bani Israel ini, ila nadara ila jildiha, tabayyara anasya'a syamsi, yang berujumin jildiha. Luar biasa ini. Ketika dipandang itu seolah-olah sinar matahari itu keluar dari kulit itu. Gua itu gimana ini ya? Ya sapi kok kayak begitu. Nah, belum ada nih sapi di Indonesia. Nah, di pasar barawa yang besar di Jawa Tengah itu gak ada. Ya, coba hati ya, gak ada ya. Bisa kalau korban suruh nyarikan yang kayak gini gak usah takut. Harganya mahal. Ya. Makanya ketika dijelaskan tentang korban dia sapi yang berumur 2 tahun masuk ke tahun ketiga nggak cacat, ya, 4 perkara yang dilarang ini nggak usah paling yang macam-macam. Jadi yang dilarang yang tidak terlalu kurus, tidak sakit parah, tidak pincang dan tidak buta. Udah itu laksanakan. Tapi masih ada yang tanya, Ustaz, saya korban sapi ini apa namanya tanduknya cacat dikit-dikit boleh nggak? Nanti kalau dijawab nggak boleh, jadi sulit, gitu ya. Saya mau korban kambing saya, tapi ekornya putus sedikit boleh nggak? Dijawab nggak boleh, jadi sulit lagi, gitu kan? Jadi dalam hadis rasul yang tidak boleh korban itu hewan yang mempunyai empat sifat: terlalu kurus, terlalu sakit parah, kemudian kakinya pincang yang parah, kemudian buta yang parah. Selain itu berarti boleh kucing-kucing si trainer yang boleh gitu kan. Nah iya, tanduknya model satu nggak apa, kalau giginya model malah utama namanya koel kan itu ya. Nah kalau terlalu panjang ini ya nanti bisa terjebak kayak sebanyak selain ini menjadi sulit nyarinya. Udah teman gua pol sing terkena pinggir jalan ternyata nggak ada yang seperti sisi lagi, yang mana menjadi sulit. Jadi sapi kok ketika dilihat sinar matahari keluar dari kulit sapi itu, Masya Allah. Bahkan kalau di kitab Taurat disebutkan tentang kisah ini, ternyata ada ya. Nah mungkin yang belum dihapus. Anak-anak kumarok wasaudara, sapi yang saking kuningnya itu sampai kemerah-merahan dan kehitam-hitaman, campur antara merah dan hitam. Masya Allah, angel menang ya. Inna karena saat itu sofro tadri bukila hamra wa sauda, yang dimaksud karena saking kuningnya sehingga kalau dipandang itu sekilas merah sekilas hitam. Nah ini apa ini? Ya Masya Allah sulit. Begitu juga masih nanya kalau ulah roh kama yubayilah namahi inna lakor tashabah alayna, dijelaskan lagi. Hei Musa, yang lebih jelas lagi. Karena banyak sapi-sapi yang menyerupai itu, sapi yang menyerupai itu masih banyak. Karena banyaknya sapi di sini, kalau seperti itu, wa inna insya Allah nanti kita akan mendapat petunjuk. Wah, ini terus dijelaskan panjang lebar. Nah, penjelasan yang panjang yang hampir tidak bisa mencari inna habaroh la dalul. Itu sapi yang tidak rendah tusirul ardo, yang belum digunakan membajak sawah, wala taskil harsa, dan belum digunakan untuk memompa air, musallamatun, sapi yang mulus, salaman itu mulus ya, lasia tabiha, yang tidak ada cacat, yang tidak ada air di dalam sapi itu. Dijelaskan seperti itu. Tapi ada kata-kata wa inna insyaallah lamuhtadun. Ini perkataan yang dianggap baik, yang dengan ucapan ini Allah kemudian memberikan walaupun dengan sulit. Maka Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Hurairah bersabda, "Laula anna bani Israil qalu wa inna insyaallah lamuhtadun ma atau abada. Walau annahum ittaradu bamara minal bakar fadaba
syaddadu fasaddadallahu alaihi. Apabila Bani Israel tidak mengucapkan wa inna insyaallah ramadhu, niscaya mereka tidak akan diberi penjelasan selama-lamanya. Walau annahum iqtaradu baqaratan minal baqar. Apabila dia mau melaksanakan menyembelih itu saja sampai mana saja pada waktu pada waktunya, kemudian melaksanakan penyembelihan itu la ja'anhu, maka sungguh cukup. Walakin saddadu fasaddallahu alaihi. Karena mereka mempersulit diri, maka kemudian dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran bagi kita yang kayak tadi, jangan kita sering mempersulit diri. Ada kita ya kalau masih sebatas kulit mungkin masih sebatas hal-hal yang diperbolehkan, tapi lebih baik tetap saja tidak mempersulit diri. Apa itu? Banyak contoh-contoh itu ya. Umpamanya sholat id di lapangan. Rasulullah itu 10 tahun di Madinah sholat id di masjid itu sekali. Itu saja karena dalam keadaan hujan. Yang menjadi pertanyaan pada saat itu masjidnya belum ada atapnya. Kenapa hujan kok pindah ke masjid? Di lapangan itu hujanan, di masjid itu hujanan, masjidnya tidak ada atapnya. Oh, ternyata di situ ada sesuatu yang memberikan pelajaran bagi kita, strategi yang diterapkan. Ternyata ketika hujan itu yang datang sholat itu jiki, sehingga kalau dimasukkan ke dalam masjid maka menjadi kelihatan banyak. Karena bahwa sholat itu adalah sholat yang sinar, maka perintahnya ketika berangkat melewati jalan yang berbeda, ketika pulang juga melewati jalan yang berbeda pula. Antara berangkat dan pulang mengambil jalan yang berbeda karena dalam rangka memamerkan syiar Islam. Dan pelaksanaannya di lapangan dengan mudah, tidak bawa apa-apa, cukup tongkat ditancapkan di depannya itu kan itu. Ini kan mudah. Nah, perkara yang mudah seperti itu, kalau memang masih kita bisa lakukan, itu yang melakukan sesuatu yang semudah sebagaimana yang dilakukan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita mempersulit diri harus mempersiapkan ini itu, pakai perangkat, pakai apa untuk panitia, kemudian nah itu kalau tidak begitu perlu sebetulnya ya, kita meminimalisir, tidak perlu yang berlebihan karena akan menjadi sulit nanti. Akhirnya orang mempelajari ternyata sholat di lapangan itu ribet ya, ini jadinya kalau ribet, harus bentuk panitia, harus sewa perangkat, harus sewa sound system, harus ini, biayanya mahal. Dan setelah masjid, bila sholat di situ kan lebih mudah. Artinya orang akan memberi makna ketika mengikuti sunnah Rasulullah itu menjadi lebih sulit. Itu yang harus disikapi, karena ibadah-ibadah itu semuanya adalah mudah. Jadi ketika sholat id di lapangan itu justru mempermudah dan mempersinar supaya lebih sinar dan lebih mudah. Mungkin contoh-contoh yang lain banyak, sebagaimana korban juga seperti itu. Tentang penguburan namanya, penguburan mayit. Nah, Rasulullah memerintahkan bahwa ketika mengusung mayit itu dikasih di dalam, ditaruh di apa? Pundak. Tidak tidak canggih, karena kalau canggih itu sulit. Belum juga tidak di atas kan gini. Kalau bahasa mikul jubur berjeru kan, jubur mikul jubur dengan kan loh. Ya, dia mau pulau pak mikul jubur, jubur gitu kan dah. Tersesat di sini itu mudah, maksudnya mudah. Tapi ketika panjenengan ada orang Solo, ada orang Surabaya, ada orang Jakarta, ketika meninggal di sini nggak puas terus jubur di sini, mintanya jubur di kampung halaman, kampung sebelum jam, banyak dikumpul, tegal, kan jadi sulit. Tidak mungkin teman-temannya mau
dipikul dari sini sampai Tegal. Kan? Semakin dipikul itu sedihnya, gitu ya. Nah, akhirnya terus kita harus punya ambulan, paling nggak nyewa, harus ini, buat ini. Artinya menjadi sulit. Seolah-olah mengurus orang meninggal saja itu menjadi kesulitan. Maka Rasulullah mengatakan yang terbaik orang meninggal itu dikubur di mana dia meninggal. Rasulullah meninggal di Madinah tidak digotong Mekah, walaupun kelahirannya Mekah. Gitu. Ini dalam mudah. Mudah dalam hal-hal yang lain. Artinya dari ayat ini pelajaran bagi kita dalam melakukan ibadah itu bagaimana supaya esensinya kena, ya, tapi mudah jadi tidak terlalu sulit, karena nanti akan semakin dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perilaku yang kita mempersulit diri sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel itu. Nah, kita kadang-kadang banyak mempersulit diri itu harus begini, yang sebetulnya tidak dengan itu semua itu ternyata sudah cukup. Ketika menanyakan ini, kemudian Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqara inna sapi yang belum digunakan membajak sawah dan sapi yang belum digunakan memompa air laisat mudallilah bilharosa walamadatilisyarji isikoya, bukan sapi yang digunakan membajak sawah dan bukan sapi yang digunakan memompa air, artinya sapi-sapi yang dimuliakan, sapi yang ya mungkin kalau apa di Solo ada kerbo yang namanya Kiai Slamet, itu kan nggak mungkin dibuat baca sawah juga nggak tahu karena memang diperamatkan. Nah itu kalau dibeli mesti mahal. Kok kerbo itu mau dibeli untuk di sembelih mesti mintanya mahal dan belum tentu boleh. Maka ketika kemarin ajarin layan bahwa harganya sapi itu emas sepenuh kulit sapi itu benar. Kalau pertanyaan dengan putra Solo namanya Kiai Slamet, beli mau sebelah berapa harganya? Nah, itu emas apa boleh kangrong itu belum tentu boleh. Nah, sapi yang dimintai tulang dan ulur tusilul al walatas kilharas, bukan sapi yang rendah yang digunakan untuk membajak sawah dan digunakan untuk membawa air, tapi sapi yang dimuliakan, dia bukan ramah hasanah, sapi yang dimuliakan, sapi yang tidak buat kerja kalau kamu cari untuk disembelih, masya Allah, dia harganya jadi mahal. Ayat Musa timatul kawaid balhar lansiata fiha, seluruh tubuhnya mulus, tidak ada cacat sama sekali, labia wala sawar, tidak ada putih-putih, tidak ada belang hitam-hitam, masya Allah, ya. Lansiata fiha ayat launuha wahid, warnanya sapu, berarti mulus, dicacat benang-benangnya, masya Allah. Ini lasya tapia min bayatin wala sawatin wala hamra, kulitnya tidak ada putih-putihnya, tidak ada hitamnya, tidak ada merahnya, wa kullu hadil aqwal mutaqariba fil makna, semuanya qaul yang dipilih oleh para sahabat itu adalah semakna, ay innaha anal makna fi dzalika innaha baqaratul ladalul ay laysat bimudallila bil amal, kan yang dikerjakan untuk kerja. Sapinya sapi yang istimewa. Tutiru al-ayyamanu alaiha bilharasa. Lakina alatas bilharas. Ada bagian mengatakan yang tidak untuk membajak sawah, tapi untuk memompa air boleh. Tapi ada yang mengatakan, nah tidak semua. Tafsirnya tidak semua, yaitu ya tidak untuk membajak sawah dan tidak untuk memompa air. Qalul ana jikta bilhaq, setelah diteras jelaskan kayak begitu, Bani Israil merasa puas. Qalu, mereka berkata, al-an jikta bilhaq, sekarang kamu hebat, telah menjelaskan sesuatu dengan benar. Ya, orang masih gengsi gitu ya, setelah dijelaskan kayak apa ternyata terasa sulit, tapi dia mengatakan
saya puas. Waktu kan jero ati iki malah sulit. Iki bakal kesulitan. Ini seolah-olah karena dia yang minta jadi puas. Qul an jita bil haq. Aku puas, ya. Nah, al an baik yang talana. Engkau telah menjelaskan kepadaku, ya. Telah menjelaskan kepadaku. Jadi aku sudah jelas. Fadarabuha. Maka mereka mencarinya sapi itu, kemudian mereka menyembelihnya. Wa maka yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakan karena saking sulitnya mencari sapi yang disifati oleh Allah itu. Imam Ibnu Abbas menceritakan kalu alla yaf'alu wa lam yakun dhalika alladhi aradu. Hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakan karena mencari sapi yang mereka inginkan sesuai sifat itu sulit. Li'anahum aradu alla yadfa'uha. Dan mereka itu hampir putus asa, kemudian tidak akan menyembelihnya. Kenapa? Annahum ahadal bayan wa hadhil as'ilah al-ajwab wa al-idhaha ma dhabahuha ila ba'dal jubdi. Karena dengan penjelasan ini mereka menjadi sulit, dengan pertanyaan ini ketika dijawab menjadi sulit. Akhirnya mereka sudahlah, enggak punya melihat aja. Tapi sudah kecuntutan masyarakat pada saat itu. Ayo cari, ayo dicari. Padahal mereka yang nanya itu, mereka yang membunuh. Wah ini gimana? Paling-paling nanti saya yang kena. Artinya, kayak mau sebelah, kayak mau tidak. Padahal yang disampingnya sulit. Wadalika anahu lam yakun ghadruhum illa ta'ana. Falihada maka tuyan bahuha. Karena dengan sifat-sifat yang sulit, yang mereka nyari sulit. Pada bau hawa bakar yang lalu dikasrati sama dia, karena harganya mahal. Walihada nadrun di anak kasratu sama kami sebut ilah minat di Bani Israel. Harga yang mahal, Masya Allah dalam riwayat-riwayat lain seperti itu. Tapi ada yang mengatakan, di samping harganya mahal, ini nanti hasilnya paling aku sendiri yang kena. Dalam hadisnya sudah seperti itu, sehingga hampir-hampir tidak bisa melaksanakan karena pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam kemudian dijawab. Lam yakadu ayyatan dalika khawfal fadhiha in ittala Allahu ala qatilil qatil alladhi ihtasamu fihi wa lam yasnaduhu anahan. Kemudian dia, mereka takut nanti kalau ketahuan ternyata yang melakukan saya. Wah, begitu gimana ya? Enggak usah nyembelih aja. Tapi mereka sudah tuduh-tuduh, artinya harus dilaksanakan. Maka istadalah bihadil ayat fi hasli sifat bihadil akor hatta ta'ina awta mitas kiduha badal iklan ala sihati silti fil hayawan. Dalam LVG ada kesimpulan sedikit tentang cerita ini. Sebagian ulama, ya, sebagian ulama yaitu mazhab Malik, Laits dan Syafi'i dan Ahmad dan jumhur ulama dengan dalil ini tidak boleh jual beli silem sapi yang berlebihan. Silem itu kalau kemarin yang ikut Daurah Satirwani itu ya, silem itu pesan. Kalau saya menerjemahkannya pesan, tapi uangnya masuk dulu. Pak, saya pesan sapi yang sifatnya ini, harganya berapa, ini uangnya. Setelah uangnya dikasih, baru jenengan nyarikan sesuai dengan sifat yang disebutkan ini, namanya silem. Nah ini, sumber ulama mengatakan tidak bolehnya silem sapi atau hewan-hewan sejenisnya itu, karena mencarinya nanti sulit. Cobalah, kira-kira saya pesan sapi ya, yang tidak tua, yang tidak muda, yang ya kira-kira sudah melahirkan anak-anak satu gitu, tapi belum begitu tua dan warnanya yang begini, yang belum pernah digunakan untuk membaca, kira-kira jenengan kan sulit nyarinya. Namanya silem dalam hal ini ulama fikih mengatakan tidak boleh. Ini di antara hukum fikih yang diambil dari ayat tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, wa in qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum
Fakulna teribuhu bibaqsiha kadalika yuhyillahul mauta kadalika yuhyillahul mauta wa yuhyikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Wa idh qataltum nafsan, dan ketika kalian saling membunuh kepada seseorang, fadarakum fiha, maka kamu saling tuduh menuduh. Kamu sendiri yang membunuh, kamu sendiri yang tuduh menuduh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallah, dan Allah lah mukhrijun, yang mengeluarkan ma kuntum taktumun, apa-apa yang kamu sembunyikan. Jangan takut ngilih tangannya. Ketika kita yang berbuat, tapi kita yang bersembunyi, akhirnya kita tuduh menuduh. Nanti wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, kalau terjemah dalam bahasa Jawa itu becik ketitik olok-olok. Nah, ini mukhrijum ma kuntum taktumun, siapa yang sebelumnya berbuat, siapa yang tidak. Fadarakum fiha ittalaftum, kamu tuduh menuduh. Wa ittalaftum nafsan fadarakum fiha ittalaftum ihtasamtum fiha, aku sering tuduh menuduh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ayat taghibun, apa-apa yang kamu sembunyikan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Musayyab, atau yang sebagian mengatakan Ibnu Musayyib, ada yang Musayyab, Musayyib dan Rafi, mengatakan ma'amila rajulun hasanatan fi sab'ati abyad illa adharo Allah, wa ma'amala rasulun sayi'atan fisabah kabiyah illa adharo Allah. Tidaklah seorang berbuat baik di tujuh rumah, artinya disembunyikan, berbuat baik di rumah sini, sampai tujuh rumah, karena untuk menyembunyikannya, maka kecuali Allah akan memperlihatkan. Begitu juga tidaklah seorang yang melakukan kejelekan, ya, menghilangkan jejaknya, ya, dilakukan di tujuh rumah, sini, sampai tujuh jumlahnya, dalam rangka untuk menyembunyikan, illa al-haro Allah, kecuali Allah lah yang akan memperlihatkannya. Jadi jangan sampai kita main-main bahwa kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika besok sudah puasa, ya, dalam Ramadan itu, ada sedikit pelajaran dari puasa itu yang mungkin kita belum bisa mengambil pelajaran itu adalah merokok, merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasinya kita dalam sehari-hari itu sebagaimana merasa diawasi kita dalam berpuasa. Contohnya panjenengan puasa, kemudian siang-siang yang sudah sangat haus karena panas sehari, ya, sehari panas, haus sekali. Kemudian di rumah kita sendiri, istri pergi, anak pergi, nggak ada, kita di rumah sendiri. Kalau kita buka kulkas minum sedikit aja, satu gelas, tidak akan ada yang lihat, karena di rumah kita sendiri. Tapi kita tetap tidak berani, tetap puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, walaupun tidak ada yang melihat. Kenapa? Merasa ini saya diawasi oleh Allah. Ketika aku minum walaupun sedikit, Allah yakin tahu. Bahkan ketika kita berenang kemudian di dalam air kita minum, Allah tahu, kan gitu, ya. Nah, makanya kita tidak boleh, tidak berani sembarangan. Walaupun tidak ada orang, kita tidak berani minum. Ya, dalam hal itu harus diterapkan untuk hal-hal yang lain dalam keseharian. Ketika kita melakukan kemaksiatan, kita meninggalkan ketaatan, kita illaha haisuma kunta, bertapalah kalian dimanapun kalian berada. Merokobat, karena kita akan melakukan itu disembunyikan serapat apapun, Allah lah yang akan memperlihatkannya. Kalau kau tidak diperlihatkan di dunia ini, akan diperlihatkan oleh Allah di akhirat nanti yang akan lebih parah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah lah yang akan mengeluarkan, Allah lah yang akan membeberkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Kemudian ayat selanjutnya, fakulna tribuhu bibaqtiha,
mayat itu, jenazah itu pukul karena dengan sebagian anggota badannya sapi yang telah dipotong. Nah ini yang tidak dijelaskan, yang dipukulkan itu kok kakinya atau apa ya, lidahnya atau sambilnya, itu tidak dijelaskan. Karena tidak dijelaskan tidak perlu tanya. Ustaz, yang buat pukul mayat itu potongan sapi yang sebelah mana, anggota badan yang sebelah mana, tidak dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu bertanya. Yang penting dari sebagian anggota sapi itu dipukulkan kepada mayat itu. Fakul nafliwuhu bimabiha. Ayat al-Baqarah ayat syaih karena min al-Qa'i halil Baqarah. Yaitu bagian dari potongan hewan itu. Fakul mu'jizat hasilah. Kemudian mukjizat Nabi Musa diperlihatkan oleh Allah. Wa khuriqul ada bihi kain, dan ada yang namanya khuriqul ada. Khuriqul ada itu keluar dari kebiasaan. Mau orang mati kok hidup kembali. Bahwa karena mainan di nafsil amri, dan itu kelihatan. Kalau karena kita ini hina nafai dan kamu kuali nafsil amri din, dan mana yang digunakan untuk hukum tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dipukulkan itu kemudian hidup. Fakulna irtaribu wibatiha ay fadaraba bifakdiha, di sebelah pahanya dipukul. Fakulna kemudian berdiri, orang yang mati berdiri. Fakulna kau talani fulan yang membunuhku ini. Akhirnya menjadi kelihatan siapa yang membunuhnya. Imam As-Sadi mengatakan fadaraba wabil fit'ah ala li bayna katifain, dipukulkan di antara kedua pundaknya dan ditanya siapa yang membunuhmu, maka menjawab kota tadi ibnu akhi, yang membunuhku adalah anak saudaraku. Masya Allah, setelah itu dipukulkan kadzalika yuhyillahu mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, begitulah Allah menghidupkan orang yang mati. Wa yuriikum ayatihi, dan Allah menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau mikir. Ayat fadrabuhu fayyidhiya, ketika dipukulkan kemudian hidup. Wa rabbaha ta'ala qudratihi wa iyyahil mauta. Di sini ada suatu pelajaran yang besar, bahwa bagi orang yang tidak percaya Allah bisa menghidupkan orang yang telah mati, ternyata telah ada contoh pada zaman Nabi Musa alaihi salam, orang yang sudah meninggal hidup kembali. Pada zaman Nabi Isa, ya, Isa pernah menghidupkan orang yang sudah dikubur lama, hidupkan kembali. Masya Allah. Maka waqad dzakara fi hadhihi surah mimma qara'ahu min iyyail mauta fi qamsati maulud. Ada cerita Allah menghidupkan orang mati itu dalam lima tempat. Allah menghidupkan orang mati itu, menghidupkan orang mati yang artinya Allah menghidupkan orang mati itu ada lima tempat. Yang pertama dalam surat yang berbunyi tuma ba'asnaku min ba'di mautku. Aku telah menghidupkan kalian setelah kalian mati. Dan yang kedua dalam kisah ini kadzalika yuhyillahu mauta. Dan yang ketiga kisah alladzi kharaja min diarihi mawqufun hadzal maut, yaitu orang yang berbondong-bondong keluar dari kampung halamannya karena takut mati, mereka mati dan dihidupkan. Dan kisah alladzi mara ala qaryatil ardi mara ala qaryah wa hiya khawiyatun ala usia, mereka yang apa namanya, kisah orang yang kejatuhan tembok-tembok dan mereka pada meninggal dan dihidupkan kembali. Kemudian kisah Ibrahim alaihissalam batuyul al-arba'ah, kisah Nabi Ibrahim dengan burungnya. Ini kisah tentang bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Maka ada pelajaran bahwa orang yang telah mati itu nanti dihidupkan kembali, ditanyakan pertanggungjawabannya ketika hidup di dunia ini, ya. Karena Allah tidak menghidupkan, tidak
membuat manusia dan jin kecuali untuk beribadah, maka ada laporan pertanggungjawaban. Kadang-kadang kalau kita membuat PC ya, dalam hal kegiatan apa saja kadang-kadang kita keteteran, padahal kegiatan itu harus dilaksanakan sehari atau dua hari. Bagaimana kalau ini LPG seumur hidup ya, laporan pertanggungjawaban kepada Allah seumur hidup, Masya Allah, betapa sulitnya kalau tidak mendapat keringanan dari Allah. Fayuhasibu hisabai yasiro, itu kita Masya Allah ketika kita dapat hisab yang ringan, ketika menerima catatan dari tangan kanan dan Allah memberikan keringanan, baru Masya Allah. Tapi kalau tidak mendapat keringanan, nah seumur hidup. Mau kita ditanya apa-apa yang dilakukan kemarin saya lupa. Coba semalam dengan ketika mau bubu, baca doa, mau tidur, enggak. Saya kira seluruhnya ini kalau seluruh penduduk sehari kan tidak semua, bisa jadi ada separuh. Atau yang lain melakukan berdoa ya, berdoa enggak ya. Pagi-pagi ketika bangun, baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Atau yang paling barusan namanya masuk ke sini ini tadi, langkahkan kaki kanan dan berdoa Allah tahli atau baromatik atau enggak, itu untuk jari, kadang-kadang banyak yang lupa, barusan. Apalagi sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan besok di hadapan Allah, di sisi Allah semuanya dipertanyakan. Ya, dimintai pertanggung jawabannya. Maka sampai sahabat Umar berpesan, nasibu kepada an-muhasabu. Hisablah dirimu sebelum dipaksa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita tidak mempunyai catatan. Kemarin kita melakukan apa, ya, kemudian bagaimana melakukan hal yang diridhoi oleh Allah atau tidak, gitu, Masya Allah. Ada sebuah riwayat dari Waqi', dari Abi Razin Al-Aqili, qultu ya Rasulullah kaifa yuhyil mauta, ya Rasul, bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati? Qala amma mararta biwadin mumahalil tsumma mararta bihi qudran. Qala bala, qala kadzalika nusyur. Kamu kalau ingin tahu Allah menghidupkan orang mati itu gini, ketika musim kemarau kamu jalan kemana-mana, tanah semuanya kering, kerutan, berdebu, tidak ada tanaman sama sekali. Sudah setelah itu kamu foto, kamu posting ya, terus kamu tinggal kerja, tinggal apa, tunggu sampai musim hujan datang. Setelah itu tanah-tanah itu kamu tengok kembali, sekarang ada apa. Ternyata setelah 3 bulan, 6 bulan yang lalu hujan, musim hujan, sekarang sudah tumbuh rumput yang tinggi-tinggi, yang hijau. Seperti itulah Allah menghidupkan orang yang mati. Maka sahabat ini menjawab, bala, ya benar ya Rasulullah, aku mempercayainya. Kemudian Allah mengatakan, kadzalika nusyur, kadzalika yuhyil mauta. Begitulah Allah menghidupkan orang yang mati. Sehingga orang yang tidak percaya itu ya penonisasi, ya, sudah dicontohkan ya, gitu ya. Kemudian ada ayat dalam surat Yasin yang untuk menguatkan ini, dalam surat Yasin ayat 33 sampai 35. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha. Dan dari tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati ahyainaha. Maka kemudian aku hidupkan bumi yang mati, artinya adalah bumi yang tidak ada tanamannya karena tidak ada air, karena musim kemarau. Wa ahyainaha, kemudian aku hidupkan karena hujan. Hujan turun menghidupkan bumi itu. Wa akhrajna minha habban, maka kemudian aku keluarkan biji-bijian. Faminhu ya'kulu, maka dari bumi itulah mereka pada makan. Waja'alna fiha jannatin min nakhil, di situ aku tumbuhkan ada pohon-pohon kurma, wa'ana pohon anggur. Wa fajjalna fiha min al-uyun, kami keluarkan mata air-mata air. Liya'kulu min samarihi, agar mereka makan dari buah-buahnya. Wa ma amilat, bahwa amilat bu'airir, dan supaya mereka bekerja di situ. Apalah yang turun, apakah masih tidak mereka bersyukur. Jadi
Bumi yang mati dihidupkan oleh Allah dengan air hujan dan keluarkan kebun-kebunnya, keluarkan buah-buahannya, keluarkan mata airnya, hujan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gambaran bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang asalnya telah mati. Dan nanti orang-orang manusia setelah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah. Mereka akan ditanya-tanyai bertanggung jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita gunakan? Dalam sebuah hadis ditanyakan empat perkara. Umur kamu yang panjang digunakan untuk apa? Badan kamu yang sehat digunakan untuk apa? Ya, ilmu kamu yang banyak digunakan untuk apa? Kemudian yang terakhir ditanya tentang harta. Harta kamu usahanya dari mana? Kemudian digunakan untuk apa? Kalau badan yang sehat, umur yang panjang, ilmu hanya ditanya digunakan untuk apa? Tapi harta ditanya dari mana kau dapat? Min aina iktasabta wa fi aina iqmilta? Dari mana kau ambil dan digunakan untuk apa? Masya Allah, itu lebih berat apa namanya hisabnya ketika harta. Maka dari itu kita mari dalam memahami ayat ini dan mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho-Nya, jangan sampai nanti di akhirat banyak yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita masih banyak belum melakukan. Masih banyak sesuatu hal yang kita tinggalkan. Walamma yaqdi ma amara, ternyata sedikit sekali perintah Allah yang telah kita lakukan. Banyak tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan yang kita ajukan ke Allah, tapi sedikit sekali perintah-perintah Allah yang kita lakukan. Justru masih banyak sekali larangan-larangan Allah yang kita langgar, yang kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi kekuatan, apalagi sebentar lagi insya Allah, kalau enggak nanti malam, besok malam ya, tinggal nanti habis maghrib kita nonton berita dari Menteri Agama yang mau apa menetapkan ya bahwa Yesus sudah kembali berduduk. Nah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa meniti melewati bulan Ramadan dengan baik, dengan penuh hikmah. Ramadan yang sekarang semoga tidak seperti Ramadan yang kemarin, artinya lebih baik, lebih semangat agar amal kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, persilakan berlaga bertanya. Oke, apa ya kira-kira, saya kok bingung ya, atau kata lain, bro.
bolehkah membuat upacara, ya, upacara kematian adat ya, dimasukkan dalam apa yang telah di atur oleh secara syar'i. Nah ini saya minta petunjuknya, kira-kira proposal gimana ya. Kemudian yang kedua, insya Allah kan kita akan menyelenggarakan tarawih. Ini kaitannya juga dengan perkara yang mudah, tidak perlu dipersulit lagi. Tapi ada juga perkara yang sudah mudah, masih minta dipermudah lagi. Contohnya ini, sholat tarawih. Di beberapa tempat itu kan ada yang 20, kemudian Pak Widana 3, ya, jadi 23. Tapi kalau salat, cepatnya minta ampun gitu. Jadi kita belum rampung aja, baca surat sudah rukuk gitu. Umat minah itu kira-kira sah atau enggak gitu ya. Malah di dulu tahun lalu di Facebook itu ramai tentang sholat tarawih 7 menit. Wah, kayak apa ya kilatnya gitu ya. Kira-kira kalau kita menghadapi semacam ini, diikuti atau kita pulang saja gitu. Gimana ya? Nah, terus yang ketiga, tadi kan disebutkan Allah menghidupkan orang mati dalam 5 tahun terakhir. Tapi yang saya ingin tanyakan, kayaknya kok tidak ada disebutkan tentang kisah Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kisah Nabi Uzair yang meninggal 100 tahun. Terus Ashabul Kahf, 309 tahun di dalam gua, mati atau setengah mati. Kemudian yang terakhir ini supaya lebih maaf, tentang harta lagi ya. Ada semacam fatwa sahabat dan tapi tidak gitu. Jadi semacam fatwa atau keputusannya itu mengatakan begini di Facebook ya Pak, kadang lalu jam atau benar saya nggak tahu, tapi saya ingin tanyakan supaya serius gitu ya. Orang yang masuk PNS dengan nyoto itu selama hidupnya gajinya tidak sah, tidak kan maksudnya haram. Nah itu ini Pak, jangan jadi lelucon tapi benar-benar serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget ya pertanyaannya. Jawab singkat-singkat saja. Yang pertama, masalah berdosan. Saya justru mengenal berdosan itu ketika sudah tua ini kemudian lihat di kampung lain. Karena di kampung saya tidak umum itu ya. Ternyata di kampung lain ada berdosan juga ya. Berdosan itu main ke Jepang ke sini, terus yang merasa keluarganya ada berdosan. Nah itu terus keyakinannya gimana sampai sekarang saya belum tahu. Artinya nek berdosan itu iye pae bae, nek ora itu apa pe opo yang dia yakini itu saya belum tahu. Kalau dia justru mempunyai keyakinan ini itu malah justru masuk ke dalam kategori kesyirikan. Tapi kiranya itu menghormati orang mati dan itu tidak diajarkan dalam Islam. Wallahualam, kalau itu diyakini sebagai suatu keyakinan-keyakinan tertentu maka menjadi kesyirikan. Kalau dilakukan hanya menghormati aja penghormatan, nanti menjadi sesuatu yang tidak ada contohnya di Rasulullah kan begitu ya. Jadi dua-duanya tidak benar. Sehingga tadi kan suatu hal yang mudah jangan dipersulit. Kemudian ada lagi acara yang ketika mengambil dari hadis Rasulullah, ketika Rasulullah melewati ada orang yang diusung dibawa ke kuburan dan Rasulullah mengatakan lajadat. Kemudian ada mayat lagi lewat, Rasulullah kemudian melihat juga mengatakan lajadat. Ketika sahabat bertanya, kok lajadat apa ya Rasul? Maka kata Rasulullah yang awal adalah lajadatil jannah, yang kedua adalah lajadatil nar. Persaksian Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan juga ketika orang mati itu tinggal persaksian para orang-orang yang masih hidup, bagaimana kesaksian mereka. Kalau mereka menyaksikan bahwa mereka itu baik, maka mendorong dia untuk masuk ke dalam surga, juga sebaliknya. Dan sekarang di CT, ketika dibawa gitu, kemudian orang-orang yang itu ditanya, saksikan bahwa jenazah ini saya, bakal kurung, bukan kolong ayam, berokok, ngarep nih, ala, aku kurung, kan gak berani gitu ya. Dan makanya bukan itu yang menjadikan dia
dia sekarang nggak ada siapa penggantinya. Namanya persaksiannya. Masih ibu meninggal, alhamdulillah ya sekarang aman. Ya. Persaksiannya jelek. Makanya waktu upacara-upacara itu, ketika yang dicacat contoh dari Rasulullah SAW, saya kira harus sedikit diminimalisir gitu ya. Sesuai yang kebutuhan kebutuhannya apa? Mungkin kebutuhan khusus masjid untuk sholat di supaya banyak orang yang mensholatkan boleh kan? Atau bagaimana gitu ya, sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang dilebih-lebih ditambah padahal itu tidak ada maksud secara syar'i dan tidak juga secara rasio. Secara kebutuhan juga tidak, secara syar'i juga tidak. Kita diminimalisir untuk ditinggalkan hal-hal yang kurang begitu bermanfaat. Yang kedua tadi adalah masalah apa yang kedua? Terawih. Ya masalah terawih. Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam, maka sholat malam imam, hatta yang sholifa hingga selesai, kutiba lahu sholatul lail, maka dicatat oleh Allah sholat semalam sungguh. Ini ada fenomena yang kadang-kadang kita tidak mengerti ya. Sholat terawih itu boleh 11 rakaat sudah berwitir, boleh 21 atau 23 sudah berwitir, boleh 37, boleh 49. Ini sudah ganjil-ganjil berarti sudah ada witirnya. Kalau 11 biasanya witirnya 3 atau 1 boleh. 21 witirnya 1, 23 witirnya 3. 47 berarti witirnya 37. Kemudian 49. Ini yang dijelaskan secara rinci di kitab Sahih Fiqih Sunnah oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim yang sudah di sini sejak Jumat sore ya oleh Ustaz. Sampai tidak terawih sedangkan seperti itu. Maka semuanya itu ada contoh baik dari Rasulullah, dari sahabat, dan dari salafus shalih. Yang jadi masalah ketika kita sholat tarawih di tempat kita biasanya 11, kemudian suatu saat kita terawih di masjid yang menyelenggarakan sholat 23 rakaat. Maka ketika dapat 8 rakaat takuan, kita tutup fitir sendiri di rumah ini sama. Begitu juga sebaliknya, yang biasa juga 3, 2, 1 ketika mengikut sholat taraweh di masjid yang menyelenggarakan 11. Maka ketika 8 dia pulang teruskan lagi sampai 23 di rumah, itu juga sama. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam, man sholat al-imam, kata yang sholifah sampai selesai, maka ditulis sholat semalam suntuk. Makanya ikuti saja imam, ketika kita sudah ikut imam yang sarang, ikut imam. Hanya yang dari pertanyaan tadi, ketika ada imam yang 7 menit 40 rakaat. Nah, itu kan tidak bisa mengikuti lah. Ini dikecualikan. Permasalahannya, sholat itu ada syarat rukunnya, ada adabnya. Di antara yang menjadi rukun adalah tumakninah. Tumakninah itu adalah berhenti sejenak setelah bergerak. Ketika tidak terjadi tumakninah, maka menjadi tidak sah. Karena ada aturan jamaah itu gimana imam makmum tidak boleh mendahului imam. Tapi juga tidak boleh ngeri-ngeri itu gimana. Imam sujud berarti ngisik ngantin baik, itu tidak boleh. Ya, maka antara makmum dan imam harus sama-sama memenuhi apa yang menjadi syarat dan rukunnya. Maka ketika itu tidak memenuhi syarat dan rukunnya, ya kita mendapat keleluasaan untuk memilih tempat-tempat yang lain yang lebih bisa untuk diikuti. Ini masalah tarawih. Dan yang masalah yang ketiga tentang menghidupkan orang mati, kok tidak disebutkan. Ya, memang saya sudah bertanya-tanya yang ditulis di Ibnu Katsir telahnya lima itu. Jadi kalau ada Nabi Isa, kemudian ada Sahibul Kahfi ya. Jadi ya mungkin tambah ya. Hanya sebagian saja di sisi disebutkan ada lima. Kemungkinan masih ada tambahan-tambahan yang lain asalkan memang ada nas dan dalilnya. Dan masalah menjadi PNS nyogok sebetulnya sama saja dalam hal yang lain ya. Ketika kita menginginkan sebuah pekerjaan tapi mencarinya dengan cara yang haram. Kan jelas Rasulullah mengatakan arasi bagotasi fitnah. Orang yang nyogok dan yang disogok.
orang yang nyumak dan yang disumak, kedua-duanya adalah masuk neraka. Saya kira dengan di sini cukuplah. Nah, tobatnya gimana? Tobatnya itu kan ya, yang namanya tobat kan harus berhenti dari kemaksiatan itu, kemudian apa namanya menyesali, tidak ingin kembali lagi. Ketika kita sudah membeli sesuatu dengan harta yang haram, umpamanya ya, saya beli rumah dengan harta riba namanya. Yang jadi pertanyaan ini sebetulnya akhirnya ini sah enggak? Kan enggak sah. Kalau dengan sesuatu yang haram kan enggak sah, berarti ini tidak menjadi milik kan gitu. Ketika tidak menjadi milik terus gimana? Nah, maka ya udah dijual lagi, kemudian digunakan untuk fasilitas umum, buat jalan, buat WC, buat apa gitu. Nah, begitu juga ketika kita masuk itu dengan cara yang haram, ya maka hasilnya kan menjadi haram kan gitu. Tidak ada sesuatu yang dicari dengan cara yang haram kemudian hasilnya halal. Maka kenapa ketika hisab itu harta benda dicari dua-duanya? Dari mana kau cari? Untuk apa? Atau dapatkan gitu. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan sesuatu dari jalan yang haram ini ya, kita harus kembali bertobat untuk mencari yang lain, jalan yang halal. Hanya memang di antara kita itu masih banyak yang apa ya, meyakini bahwa rezeki itu tidak dari Allah. Ini yang memang perlu kita tanamkan tauhid yang kuat. Masih meyakini bahwa rezeki itu tidak dari Allah. Contohnya ketika umpama menurut saya ya, kita sudah menjadi pekerja gawe dalam salah satu perusahaan. Seolah-olah kalau keluar dari perusahaan itu tidak ada rezeki. Maka kemarin ada yang tanya bagaimana ketika menjadi direktur bank konvensional yang gajinya 1 bulan 100 juta. Ini gimana ini? Gimana-gimana? Gimana-gimana? Ya, nah kan lakan-lakan itu ya. Artinya kalau kita yakin rezeki dari Allah, ya keluar. Kalau memang itu adalah tidak Allah. Dulu ketika, zaman dulu kan tidak ada bank. Orang-orang dulu pada makan dan tidak pada makan ya. Dulu tidak ada ini, tidak ada itu, kan orang juga pada makan, pada dapat rezeki. Bahkan dulu orangnya anaknya banyak-banyak ya. Ada satu orang anaknya 12, anaknya 14 ya, karena dalam suhu belum ada KB, belum ada apa, ternyata bisa-bisa aja. Sekarang kadang-kadang ya itu mempersulit diri ketika mau melahirkan istri, namanya orang perempuan, jam 40 tahun tetap di dokter di mana lain gitu ya. Padahal kalau dulu Nabi Zakaria, istrinya umur 80 tahun lain itu juga gak masalah ya. Itu orang dulu itu kan lahirnya juga gak masalah. Itu dulu gak ada rumah sakit, lahir di rumah pakai jemput bayi juga gak masalah kan gitu ya. Tapi kadang setelah banyak fasilitas yang ada itu akhirnya kita tergantung pada fasilitas, sirik terhadap fasilitas, tidak yakin lagi terhadap Allah, tapi yakin terhadap selain Allah gitu. Nah ini karena tauhidnya kurang, sehingga akhirnya ya, ya karena tauhidnya kurang, sudah siriknya terlalu besar untuk tobat dari sini. Karena kita meyakini bahwa adanya umpamanya rezeki, tentang rezeki itu ya itu, di tempat lain gak ada. Makanya kadang orang yang sudah gaji tetap itu kalau tidak jaga hati bisa jadi sirik. Ketika ada informasi mau di PHK sudah stres, apalagi PHK sudah mau pensiun, itu kan stres gitu ya. Nah kan pensiun terus piye nih, padahal banyak yang di kampung-kampung mana yang paling banyak itu orang yang miras pasta kecil itu, bukan miras pasta kecil, kecilan usaha kecil itu apa namanya ya. Pokoknya, menurut saya nambal udara, kan mengumpulkan ya. Ada yang datang nambalkan ya, dia kerja kalau enggak, ada yang usaha, dia gini aja. Betul-betul tawarannya pada Allah kan sungguh ya. Orang jualan, mungkin jualan apa dari rumah, jualan ondo, jualan apa, dipikul. Saya kalau lihat jualan apa namanya, tempat tidur itu ya, tapi jor kecil itu dipanggol ke pintu betul main mau jor malam ini kabel itu pede pada waktu dia main kan gitu ya. Dan kenapa yang sudah gaji tiap bulan stres kan gitu, berarti tauhid kalian perlu dibenahi gitu ya. Perlu dibenahi, artinya mencari dengan cara yang haram akan selalu menghasilkan sesuatu yang haram. Maka kita harus bertaubat. Wallahu a'lam.
bagaimana jika ada orang sampot dan mau aliran kepercayaan atau pangestu ya, Pak Biban mesti tunggal gitu ya, meninggal apakah perlu disolati dan bagaimana hukumnya yang mensolati? Itu tidak perlu disolati, karena kalau memang dia betul-betul berada di aliran itu berarti non muslim ya. Kalau betul-betul ada, betul baru ikut-ikutan dia nggak tahu, artinya orang Islam ya masih Islam. Jadi ketika ditanya betul-betul kamu agamanya apa? Islam. Islam apa? Kalau di Indonesia itu Islam banyak, repot ya. Islam kejawen ada. Islam kejawen ada. Nah, kitabnya bukan Al-Quran lagi, tapi kitabnya namanya Kitab Dharma Gandul. Ya. Nah, satu loco, ya. Itu nyupe-nyupe sebagian dari Al-Quran. Terus juga semasa KPDW, itu aja saya pernah baca kitabnya itu. Jadi dalikal kal artinya kal kenapa salah kal ya. Nah maka orang yang seperti ini nanti tidak boleh disolati kalau kata karena dia bukan muslim yang menyolati kalau dia tahu dan sengaja dosa. Wala usolli ala ahadin minhum mata abada, jangan kau sholat kepada orang yang mati selama lamanya. Jadi sabto dharma gandul sama yang gandul toco paguyuban mesti tunggal Islam renek Islam kejawen seumumnya sholat di sholat aku mengamalkan wahyu Allah yang tidak tertulis yaitu yang diwahyukan langsung ke otakku begitu ya. Nah maka ini adalah tidak muslim insya Allah. Cukup sudah setengah tujuh, semoga bermanfaat bulan Ramadan insya Allah terus ya, ya. Yang tidak terus insya Allah katanya itu. Sekian subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.